Yo, what's up guys and welcome back again bareng gue LZ di Minecraft lagi pastinya. Dan di video kali ini gue biasa seperti biasa gue lagi review server. Dan pastinya ini kali ini server ada berbeda ya cuy. Yap, kali ini gue lagi di Ara Network. Dan dari namanya ini sepertinya servernya cewek-cewek guys. Mari kita cek dulu apakah server pemakaian cewek itu beda sama server pemakaian cowok. Kalau gitu seperti biasa buat kalian yang pengen join, tinggal cek aja link deskripsi, udah gue siapin semua IP port segala macam, grup WhatsApp juga pokoknya udah lengkap banget. Kalian cek aja di sana. Dan seperti biasa buat kalian yang pengen server kalian di review, kalian tinggal DM aja Instagram gue @z_kun, nanti bakal gue proses di sana. Dan pasti syarat dan ketentuan juga berlaku guys. Oke, okay? So let's go, kita masuk ke videonya. Oke, ini lobby. Tadi gue login apa gue gue tadi spawn di sini ya, di sini by the way. Oke. Itu awan-awan begitu guys ya. Mau balik sini lagi tinggal slash warp spawn. Oke, itu dia guys. Let's go. Ini servernya para cewek guys. Ini Oh my god. Ara Network. Oke, mantap juga guys ya. Cewek not bad untuk soal server kayak ini. Ini simple tapi keren cuy. Ini ada mining, survival 2, ada world resource. Kita bakal cek dulu di sini ada apa aja. Ini ada mystery create. Oh, ini gacha ya guys ya. Ini gacha, mystery create, let's go. Kamu tidak memiliki kunci create. Oke, itu dia. Dia pakai kunci ya guys ya, pakai key. Ini ada tutorial apa nih, nanti ya kita lihat ya. Kita cek dulu sini. Ini ada mystery create juga nih. Oke, dia perlu kunci guys. Kita cek dulu tutorial apa ini. Oh, ada ruangannya sendiri ya. Oke. Nice. Menuju lobby ini buat balik ya guys ya. Bentar ini. Tutorial beli land. Start TP. Yang ini lokasi pertama yang kalian ingin beli. Di sini. Oke. Okay. Terus di sini itu bentar kayaknya NTP-nya mana? Oh, ini. Nah, pastikan uang Anda cukup untuk membeli land. Slash NP di sini, kalau sudah ketik slash land pasti buy gitu guys ya. Pokoknya sama guys ya, seperti cara landing pada umumnya gitu. Dan oke, ini lokasi kedua yang ingin dibeli guys ya. Pokoknya gitu, tinggal naik aja di sini terus kalian ketik itu tadi komennya gitu ya. Oke, itu untuk beli land kayak gitu kira-kira. Dan di sini ada apa nih? Set home slash set home atau rumah. Top money slash top money. Ini cara mendapatkan money slash jobs ya. Ini ada cara keluar dari jobs, tinggal klik job yang mana. Mau jual item, sell hand, sell all situ dia guys. Gua pakai komen ya guys ya, enggak pakai pakai NPC enggak. Dia pakai komen chat gitu ya. Jadi kayak gitu. Ini ada rank list, ada di Discord. Nah, Discordnya ada guys ya di link deskripsi gua gitu guys. Atau nah, ini link Discordnya juga nih tuh. Oke, itu dia, kalian bisa screenshot atau kalian lebih enak ya kalian tinggal cek aja di deskripsi gua guys. Ini ada WhatsApp-nya juga, grup WhatsApp, ada link vote. Dan ini slash shell inf untuk inventory, ada beberapa item yang nggak bisa di sell. Oh, nggak semua item di inventory kalian bisa dijual guys ya. Dia ada beberapa doang tuh yang bisa dijual. Dan ini ada, by the way, kalau cari lokasi buat bikin base bisa slash wild. Oke, itu dia guys ya. Di sini ada arena PvP juga loh di slash warp TP arena. Oke, itu dia guys, nanti kita bakal cobain ya. ID now block, contoh ID stone. Oh, ini gue kurang paham sumpah sih. Kalau yang ini gue kurang paham ya guys ya. Spasi kosong, jumlah harga, ID. Kalau ini buat jual beli barang kayaknya jujur gue kurang paham. Untuk lebih info lebih lanjut kalian bisa masuk aja ke grup WhatsAppnya guys. Kalian masuk ke grup WhatsAppnya atau kalau enggak kalian join ke Discordnya buat ngobrol-ngobrol sama orang-orang di sana. Siapa tahu kalian bisa dapat info lebih lanjutnya guys. Jujur gue kurang tahu guys soal begini. Karena kan setiap server itu beda-beda ya fitur ya. Ada yang bisa begini, ada yang bisa begitu. Jadi gue kurang paham guys. Jadi ya silakan kalian cek aja di link-link yang ada di sana tuh. Ada Discord juga ya, ada grup WhatsApp juga. Bisa kalian masukin ke sana dan kalian bisa cari info lebih lanjut di sana guys. Oke, let's go, kita balik ke lobby dulu. Oke, kita coba main dulu. Ini mainnya kayak gimana? Oke, ini untuk mainnya, mining sim, by the way. Ada shell ore seperti biasa, ada kembali ke spawn ya, ada shell ore, ada shell hand. Di sini ada shop, di sini ada enchant shop seperti biasa ya.
Dan oke, okay, untuk waduh, boleh juga nih ya. Oke, ini guys untuk peralatan udah diamond pak. Ini untuk miningnya kayak gini guys ya. Oke, untuk bagian deep slate dan di sini untuk bagian stone kira-kira gitu guys. Let's go, kita bakal cek dulu yang lain ya. Mungkin kita bakal cek dulu shopnya kayak seperti biasa. Untuk shop ya, nggak aneh-aneh dia tuh ada makanan, ada ore, peralatan pertanian dan mobs drops gitu ya. Kayak gitu guys, ya enchant shop juga seperti biasa ya, ada protection, buku-buku enchanting, buku-buku enchant gitu guys ya pokoknya. Oke, let's go, kita bakal balik dulu ke lobby dan kita bakal cek survival, let's go. Yang satu dulu ya, abis ini ntar yang kedua. Wait, what was that bro? Oke. Okay. Ada yang bikin rumah di sini, siapa nih? Oh bukan guys, ini lobby ya. Ini termasuk lobby, bukan. Oke, mantap. Wah, lobbynya keren guys. Lobbynya keren guys. Enchanting shop juga ada situ. Wah, enchant shop bisa beli enchant seed di sini dong ya. Gak perlu susah-susah ya. Ini ada jobs nih ya, yang tadi kalian gue bacain tadi daftar pekerjaan tuh. Penambang kayu, petani dan penggali tanah. Oke, ini survival lah guys ya. Kalian bisa langsung aja mining di sini. By the way, tar ini masih mode apa sih, adventure atau survival nih? Oh belum guys, masih adventure ya. Kalian kudu ngejauh dulu, mungkin beberapa blok lagi biar kalian bisa masuk ke mode survival. Oh belum guys, ada emang rada jauhan sih kayaknya. Gue nggak mau terlalu jauh juga takut sesat pak. Kita coba survival 2 ini. Oh ini world resource ya. Ntar oke, habis ini kita cobain ya, kita masuknya dulu. Oke guys, kayaknya nggak ada bedanya, jadi gue balik lagi. Nggak ada bedanya guys ya, sama aja, cuma kayaknya beda tempat doang nih. Beda ini ya, beda room gitu mungkin, tapi sama isinya guys, sama ya. Oke, okay, nice one. Oke guys, kayaknya cukup segini dulu untuk video hari ini ya. Dan ya, cuma segitu yang bisa gue review untuk server ini. Jujur udah bagus banget ya. Dari lobbynya nih, sumpah cok, kecil-kecil tapi imut gitu, anjay. Tuh liat tuh, itu kayak apa sih ya, kecil tapi rapi banget cok, asli. Kayak, wah, pokoknya keren banget dah. Di padu sama pohon-pohon gini ya kan ada, pokoknya keren banget sih. Dari perpaduan kuarsa juga pokoknya lobbynya keren, apalagi namanya di atas tuh Ara Network. Dan di sini banyak awan-awannya guys, ini pas malam keren banget sumpah. Tadi pas gua ambil thumbnail tuh malam guys, jadi ya the best pokoknya. Oke, okay? Seperti biasa buat yang nonton sampai habis, thanks for watching. I'm LZ, so peace out and bye bye.